Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya, Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oh ya, pada kesempatan kali ini aku mau mukbang ya guys. Ini tadi saya beli. Tadi beli ya. Nah ini, apakah ini guys? Tuh lihat, bentuknya seperti ini. Kita buka saja ya guys. Apakah yang di dalam kertas ini, bungkus ini adalah roti guys. Tuh ya, ini adalah roti Bandung, tuh roti panggang, roti bakar ya. Nah, khas Bandung nih, rasa tadi rasa nanas sama rasa keju. Ini aku beli dua rasanya tuh, seperti ini guys. Ini harganya tadi Rp13.000 ya guys. Kalau ini tidak online ya guys, ini langsung kita datang ke pamannya tadi ya, paman yang jual roti ini. Oke, kita cobain ya guys. Masih hangat-hangat ini guys, masih hangat banget. Nah, cobain dulu ya guys. Nah, kita cobain yang ini tuh, lihat coklatnya tuh, enak banget guys. Cobain rasa ininya. Mantap guys, rotinya empuk, empuk banget, masih hangat lagi, enak. Khas-khasnya apa? Dipanggang, dibakar, enak. Ini rasa susunya juga ada, pengen dikasih susu tadi, dicampur susu. Ini coklatnya guys, tuh lihat. Ini coklatnya enak. Ini ya, termasuk lumayan murah ya, 13.000 segini, banyak banget. Dan dua rasa. Enak banget. Saya cobain ya rasa nanas ya guys. Rasa nanasnya di bawah ini. Nah, kalau ini rasa nanas. Tuh, lihat. Nah, kita buka ya. Nah, ini rasa nanasnya. Tuh, dalamnya. Rasa nanas. Kita cobain rasanya. Mantap. Bener-bener rasa nanas. Ini juga ada campur dengan susu juga ya. Ini nanas ada susunya, campur susu. Jadi rasanya itu macam-macam, sedap. Tidak coklat, nanas, tapi macam-macam. Strawberry juga ada. Apalagi tadi ya, banyak rasanya. Jadi tinggal selera kalian, pengen rasa apa gitu. Rasa kacang juga ada deh. Banyak rasanya. Enak guys. Aku coba ya rasa nanasnya aja dulu ya. Ini rasa nanas aja lagi dulu. Jadi seperti ini guys. Ini bekas yang dibakar tuh ya. Nah, ya ada seperti ininya. Enak. Mantap gue. Ini roti Bandung tapi adanya di Banjarbaru guys, di Kalimantan Selatan. Jadi ini berasalnya dari Bandung, roti bakar Bandung. Tapi sekarang sudah melambah ke Kalimantan Selatan. Di Banjarbaru sudah ada ini. Nah, jadi mereka sudah buka usaha di sini. Kalau aku nggak habis ya. Nanti bagi-bagi lah.
Saya tadi sudah habis berapa ini? 3. Oke, itu aja guys. Unboxing roti hari ini. Jadi kalian kalau ingin beli ini, sudah ada di Banjarbaru ya, di Kalimantan Selatan. Dan harganya tidak larang sih, sedang lah menurut saya. Seperti ini banyak, 30.000 udah banyak dapat berapa ini tuh. Kalau satu keluarga cukup nih. Oke, terima kasih ya guys. Jangan lupa channel saya di subscribe, like, comment, di share, dan ditekan loncengnya ya guys. Oke guys, dah.